Arya? Arya, kamu lagi ngapain? Arya, bosan di rumah ya? Kangen jalan-jalan keluar kota. Ya sama. Ayah juga bosan, kangen jalan-jalan. Tapi gimana? Saat ini kan masih dalam masa pandemi. Kalau situasinya udah membaik, pasti Arya akan ayah ajak jalan-jalan. Teman-teman udah ada di sini. Arya, sapa dulu tuh teman-teman kamu yang ada di rumah. Halo teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang benda-benda langit. Terus kita nanti bikin karangan tentang pengalaman melihat bintang di langit ya. Juga kita akan melengkapi paragraf dengan kata yang tepat. Di numerasi, kita akan menentukan data tertinggi pada diagram batang. Kita akan mengurutkan data terendah dan tertinggi dari sekumpulan data yang disajikan dalam tabel. Kita juga akan mencoba memahami konsep median, serta mengamati perubahan median jika ada data yang diubah dari sekumpulan data. Tapi sebelum itu, siapin dulu buku dan peralatan tulis kalian ya. Dan jangan lupa berdoa sebelum belajar, supaya pelajaran hari ini bermanfaat. Oh ya Arya, ayah ada kejutan loh buat kamu. Kamu tunggu aja di sini dulu ya. Arya. Iya, Bu. Masuk aja. Lihat, Ibu bawa apa ini? Ini kejutan Ayah yang bilang tadi. Itu apa, Bu? Ini tenda punya Ayah waktu jadi mahasiswa pecinta alam. Terus kita mau apa? Ya buat camping lah. Mana bisa camping? Kan belum boleh kemana-mana. Siapa bilang gak bisa camping? Terus kita mau camping tuh ya? Kita mau tamasya. Kemana? Kita mau tamasya ke langit malam, di belakang rumah kita. Belakang rumah kita? Iya, dulu waktu ayah masih sering camping, naik gunung, paling asik tuh kalau malam-malam lihat bintang. Kita bisa lihat bintang pakai teleskopku ya? Iya, betul itu Arya. Jadi nanti malam kita camping. Yeay! Arya? Arya? Iya, ya. Tolongin Ayah dong. Oke. Ini taruh di dalam ya. Kita gelar tiker. Mau ditaruh mana? Di sini, di depan tenda aja. Tolong ya. Kalau ada tiker ini kan enak kita duduk sini. Ayo. Oh iya, teleskop kamu di mana? Itu. Ambil aja, Pak, sini. Iya, aduh. Kita lihat langit di malam hari pakai teleskop ini. Nah, coba ya. Nah, lihat ya.
Cakep pemandangan malam hari emang. Coba deh, Arya lihat. Wah. Gimana? Cuaca hari ini cerah banget ya? Iya, selama ini sangat sulit melihat bintang di langit. Sebab terhalang oleh polusi asap dari kendaraan-kendaraan yang lewat. Tapi sejak pandemi ini, orang banyak tinggal di rumah. Jadi polusi udaranya sedikit berkurang. Gitu. Langit jadi terlihat lebih bersih dan bintang-bintang di langit juga bersinar lebih terang. Bahkan polusi cahaya juga semakin berkurang karena banyak toko dan gedung-gedung yang mengurangi aktivitasnya, Arya. Memang ada polusi cahaya ya? Ada dong. Polusi cahaya itu berasal dari lampu-lampu yang bersinar sangat terang. Terlalu banyak lampu yang bersinar terang itu jadi boros energi. Dan sinar-sinar lampu itu menghalangi sinar rembulan dan bintang di langit. Oh gitu. Polusi cahaya juga bisa mengganggu keseimbangan alam. Bisa berakibat fatal bagi hewan nokturnal pun bagi kesehatan manusia. Lebih baik cahaya alami di waktu malam seperti sinar bulan dan bintang. Wah, bulannya lagi purnama, terang banget. Iya, sinar bulan itu berasal dari pantulan cahaya matahari. Arya pengen nungguin bintang jatuh. Oh, bintang jatuh. Bintang jatuh itu sebenarnya meteor batuan angkasa yang di malam hari terlihat seperti bintang jatuh. Jika ada bintang jatuh, kita bisa mengucapkan keinginan kita. Nah, Arya maunya apa? Arya mau jadi astronot biar bisa tamasya keluar angkasa beneran. Kalau Ayah? Kalau Ayah maunya supaya COVID-19 ini cepat selesai dan Ayah bisa tamasya sama Ibu sama Arya. Teman-teman, pernahkah kamu mengunjungi observatorium? Observatorium adalah tempat dengan perlengkapan untuk mengamati langit dan benda-benda langit seperti planet, bintang, asteroid, komet, dan meteor. Observatorium yang terkenal di Indonesia adalah BOSCA di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Benda langit seperti bintang bisa kamu lihat tanpa harus mengunjungi observatorium atau menggunakan teleskop. Kamu tentu punya pengalaman melihat bintang-bintang di langit. Nah, sekarang yuk kita tuliskan pengalamanmu itu dalam sebuah karangan di buku kerja atau buku tulismu ya. Biar lancar menulisnya, aku kasih panduan berupa pertanyaan berikut ini. Di mana kamu melihat bintang? Kapan melihatnya? Dengan siapa kamu melihatnya? Apakah ada bintang yang terang? Apakah ada bintang jatuh? Bagaimana perasaanmu saat melihat bintang? Dan apa yang kamu bayangkan tentang luar angkasa tempat bintang itu berada? Kerjakan di buku catatanmu ya. Lalu tunjukkan ke guru atau orang tua kalian jika sudah selesai. Teman-teman, Arya dan Ayah lagi melihat bintang di langit. Sebelum Ibu bergabung bersama mereka, Ibu akan kasih latihan untuk kalian. Sekarang kita akan melengkapi paragraf berikut ini ya. Arya diajak Ayah tamasya titik-titik malam. Sungguh aneh, namun keduanya mau saja mengikuti. Ternyata itu tamasya untuk melihat titik-titik di langit yang terbentang luas. Bintang-bintang, titik-titik, memancarkan cahayanya. Ini sungguh menarik karena biasanya bintang sulit dilihat. Itu karena polusi, titik-titik, dan polusi, titik-titik, yang semakin parah.
Polusi cahaya ditimbulkan oleh penggunaan titik-titik yang berlebihan. Secara tidak langsung, polusi cahaya dapat mengganggu titik-titik alam. Lebih baik cahaya titik-titik menerangi langit malam secara alami. Arya dan Ayah gembira menikmati titik-titik yang menarik ini. Yuk, sekarang kita lengkapi bersama-sama paragraf berikut ini. Nah, sekarang Ibu udah nyiapkan buah-buahan. Selain sehat, buah-buahan ini Ibu gunakan untuk latihan bersama Arya dan mengenal lebih jauh tentang planet-planet. Yuk, sekarang kita kasih Arya dan Ayah. Teman-teman, perhatikan diagram ini. Planet manakah yang paling banyak dipilih siswa untuk digambar? Ya, jawabannya planet Bumi. Lalu, berapa banyak siswa yang menggambar Mars? Siswa yang menggambar planet Mars sebanyak 65 orang. Selanjutnya, planet manakah yang banyak siswa menggambarkannya dua kali Jupiter? Ya, jawabannya adalah planet Bumi. Sekarang coba gantian Arya yang lihat. Bagus banget tadi. Wah. Wow, lihatnya di situ. Bagus banget. Ya kan, bintang-bintangnya cerah banget ya. Iya. Wahayanya juga. Wah. Oh. Ibu. Sini, 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 Bu. Wah, seru banget kalian sih. Bu, tadi ada bintang jatuh loh. Oh ya. Duh, Ibu iri deh Arya bisa melihat bintang jatuh. Ibu udah lama banget nih nggak melihat bintang jatuh. Ibu sih ketinggalan datangnya ke sini tadi. Ya, Bu. Arya jadi penasaran deh. Langit kita kan luas banget. Terus bentuk planet-planet besarnya kayak gimana ya? Ukuran planet ini kan berbeda-beda. Nah, sekarang kita amati tabel ini. Ini adalah ukuran diameter planet dalam kilometer. Merkurius diameternya 4.879 km. Venus diameternya 12.100 km. Mars diameternya 6.800 km. Bumi diameternya 12.700 km. Kalau Jupiter diameternya 143.000 km. Saturnus diameternya 120.000 km. Uranus 51.000 km. Dan Neptunus 50.000 km. Kalau Pluto? Dulu Pluto memang termasuk planet. Tapi kemudian pada tahun 2006 di Pertemuan Umum Internasional Astronomi Union atau IAU memutuskan bahwa objek ini tidak termasuk lagi disebut planet. Pluto dianggap tidak memenuhi kriteria sebuah planet. Kasian sekali ya Pluto. Sekarang Arya tahu planet ada yang besar dan ada yang kecil. Gini deh, biar Arya gampang membayangkan gimana kalau kita analogikan planet-planet di tata surya dengan buah-buahan ini. Wah, ide bagus itu, Bu. Biar Ayah bantuin. Ya. Nih, kalau melon. Ya, melon. Ini sini, sini, ini Bu. Jupiter. Oh, ini melon Jupiter. Kalau jeruk Bali itu Saturnus. Ya, Saturnus. Saturnus ya. Kalau Sunkist itu Uranus. Ya. Nah, kalau jeruk Medan ini Neptunus. Neptunus. Ya.
Kalau bumi yang mana? Oh, kalau bumi, nih. Tomat adalah bumi. Kalau jeruk mandarin ini yang ukurannya mirip dengan tomat adalah Venus. Nah, kalau kelengkeng ini adalah Mars. Dan ini nih, anggur yang paling kecil adalah Merkurius. Ya. Nah, kalau sudah disusun seperti ini, Arya akan lebih mudah untuk memahami ilustrasi perbandingan planet-planet di tata surya kita. Tapi gimana kalau kita tulis aja ya, supaya Arya lebih paham? Oh ya, boleh. Nah, sekarang Arya sudah lebih paham kan? Sudah paham ya? Teman-teman, kalian sudah paham kan? Setelah kita urutkan ukuran diameter yang paling kecil hingga paling besar, hasilnya sebagai berikut ya. Ternyata kita dapatkan urutan planet yang memiliki diameter 4879 sebagai data terendah, yaitu Merkurius. Dan planet yang memiliki diameter 143.000 sebagai data tertinggi, yaitu Jupiter. Arya, mumpung kita lagi belajar tentang planet, Ibu punya pertanyaan nih buat kamu. Apa tuh, Bu? Misalnya, Bu Guru menyuruh siswa dalam satu kelas untuk menggambar tata surya dan pengukuran diameter matahari dan planet-planet. Berikut ini datanya. Matahari digambar oleh 6 siswa dengan diameter yang sama. Merkurius digambar oleh 10 siswa. Venus digambar oleh 3 siswa. Sedangkan bumi digambar oleh 12 siswa dengan diameter yang sama. Lalu, Mars digambar oleh 9 siswa. Jupiter digambar oleh 10 siswa. Saturnus digambar oleh 5 siswa. Uranus digambar oleh 4 siswa. Dan yang terakhir, Neptunus digambar oleh 4 siswa dengan diameter yang sama. Dari tabel ini, berapa data terendahnya? Oh, Arya tahu. Venus yang digambar oleh 3 siswa dengan diameter yang sama. Ya, betul. Nah, sekarang Ayah tanya, kalau dari data yang ada, data tertingginya tahu nggak? Oh, Arya tahu. Data tertingginya adalah planet bumi yang digambar oleh 12 siswa dengan diameter yang sama. Pinter bener. Nah sekarang kalau Arya mengurutkan data dalam tabel dari yang terendah sampai data yang tertinggi, bisa nggak? Bisa dong. Mulai dari Venus yang digambar oleh 3 siswa dengan diameter yang sama. Terus Uranus dan Neptunus yang datanya sama-sama 4 siswa. Selanjutnya Saturnus yang digambar oleh 5 siswa. Setelah itu matahari yang digambar oleh 6 siswa. Habis itu planet Mars yang digambar oleh 9 siswa dengan diameter yang sama. Berikutnya Merkurius dan Jupiter yang sama-sama digambar oleh 10 siswa. Paling tertinggi adalah bumi yang digambar oleh 12 siswa, betul nggak? Wah, keren. Nah, setelah kamu urutkan tadi, planet apa yang berada di tengah urutan? Oh, matahari, Bu. Ya, betul. Nah, berapa datanya? Matahari yang digambar oleh 6 siswa dengan diameter yang sama. Benar nggak? Betul ya, Bu. Keren. Arya pinter ya. Anak siapa dulu dong, Bu? Nah, pada suatu kumpulan data yang telah diurutkan dari data terendah ke data tertinggi tadi, data yang berada di tengah disebut median. Jadi, median dari data tersebut adalah 6. Arya paham? Paham dong, Bu.
Tapi biar teman-teman yang di rumah juga paham gimana kalau kita latihan lagi. Boleh, kalau begitu Ayah yang kasih soal. Boleh. Teman-teman, kita lihat tabel berikut ini ya. Siswa kelas 6 sedang menyiapkan pembuatan miniatur planet untuk ujian praktik. Ibu guru meminta siswa kelas 6 tersebut menentukan pilihan planet yang akan dibuat miniaturnya. Data rencana aktivitas pembuatan miniatur planet disajikan pada tabel berikut ini. Apa yang harus dilakukan untuk menentukan medianya? Jelaskan. Yang harus kita lakukan adalah mengurutkan datanya terlebih dahulu ya. Seperti ini. Nah, jika banyak datanya genap seperti pada tabel planet ini, yaitu 8 data, maka banyak data dibagi 2. Lalu angka di tengah-tengah kita jumlahkan. Dan hasil penjumlahannya kemudian dibagi 2. Seperti berikut ini. Kalau kita lihat tabel-tabel tersebut, banyak siswa yang terdapat di tengah-tengah, yaitu 7 dan 8. Maka kita jumlahkan dan hasilnya adalah 15. Untuk mengetahui median atau nilai tengahnya, maka hasil penjumlahannya kita bagi dengan 2. Maka hasilnya sama dengan 7,5. Jadi median dari data tersebut adalah 7,5. Teman-teman, setelah mendengar penjelasan tadi, kita berlatih yuk. Jawab soal berikut dengan tepat di buku kerjamu ya. Siswa kelas 6 mendapatkan proyek menggambar tata surya. Data tentang aktivitas menggambar siswa disajikan pada tabel berikut ini ya. Nah, sekarang jawab pertanyaan ini ya. Kerjakan di buku tulismu ya. Jika sudah, tunjukkan ke orang tua atau guru kalian ya. Jangan malu-malu untuk bertanya jika masih ada yang kurang jelas. Semangat teman-teman! Tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.